saya, Mas Gabriel. Usianya sekarang udah umur 8 tahun ya, Nak ya? Udah 8 tahun, alhamdulillah. Selalu bersama Mama terus. Sekarang udah pinter. Tahun 2008 saya cerai sama Mas Saiful Jamil. Tahun itu juga saya inisiatif ingin punya anak. Karena memang kan dari dulu memang ingin punya anak, tapi Allah belum kasih. Dan akhirnya daripada saya pacaran nggak benar kesana kemari, atau mungkin main-main kesana kemari yang nggak ada tujuan hidup, ya karena saya memang suka anak kecil, ya akhirnya ya saya memutuskan punya anak. Kalau dulu saya belum punya Gabriel ini kan, saya nggak punya tujuan. Tapi setelah saya punya dia, setiap mau kerja pingin cepet-cepet, setiap kerja pingin cepet-cepet pulang. Setiap kali dapat rezeki selalu pikirin masa depan dia, karena dia kan mesti sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Dia harus punya masa depan. Nanti kalau saya tinggal bagaimana? Jadi semuanya itu udah saya mulai pikirin gitu. Kalau dulu kan nggak, mungkin lebih banyak foya-foya, dalam arti itu lebih senang-senang sendiri. Kalau sekarang karena punya anak pastinya lebih banyak ke anak. Kelebihannya yang aku tahu, dia perhatian Mas, romantis. Kalau misalkan saya pulang dan saya gak ketemu sama dia, dia tuh kadang cuma tulis secari kertas putih, ditulis I love you Ma, aku kangen Mama, cuma ditaruh. Romantis gitu, saya tanya Oscar, saya mau tanya, saya belum sempat tanya. Gabriel, itu dikasih tahu siapa sih, Nak? Aku sendiri. Apa? Aku sendiri. Ide sendiri. Kenapa ngasih bunga gitu ke Mama? Apa? Karena aku sayang sama Mama. Kenapa Gabriel bisa sayang sama Mama? Karena Mama udah rawat aku dari kecil. Aduh, sedih gue, Mas.